Akhirnya kenyang juga. Eh iya, aku lupa. Aku kan sekarang sudah punya dua orang anak. Yuta dan Mio kan main di luar rumah. Aku harus membawanya masuk untuk istirahat. Hei anak-anakku yang cantik dan ganteng, ayo kita sekarang masuk ke dalam rumah. Waktunya untuk kita beristirahat. Kita lanjutkan mainnya besok lagi saja ya. Baiklah Yuta, sekarang istirahatlah. Oke Mio, kamu juga beristirahatlah. Papa mohon kalian jangan menangis di malam hari ya. Kalau kalian ingin pipis, tinggal panggil papa saja. Baiklah, waktunya menutup hordeng, terus istirahat juga. Akhirnya semua urusan kelar hari ini. Saatnya untuk tidur dengan nyenyak. Astaga, kenapa ada suara-suara aneh yang sangat mengganggu di rumahku? Apa yang sebenarnya terjadi? Dari mana suara-suara mengerikan tadi berasal? Aku harus mencari sumber suara aneh itu. Perasaanku sungguh tidak nyaman. Apakah suara-suara aneh itu berasal dari mainan milik Yuta dan Mio? Sepertinya bukan. Lah kok ada tangga aneh di rumahku ya? Jangan-jangan ada seseorang yang masuk ke dalam rumahku? Baiklah, aku harus mencari ke seluruh sudut rumahku. Aku khawatir ada pencuri yang masuk ke dalam rumahku ini. Tapi sepertinya tidak ada tanda-tanda pencuri yang masuk ke area ini. Astaga, apakah pencuri itu masuk ke ruangan anak-anakku? Astaga, kenapa zombie boneka Annabelle merubah Yuta dan Mio menjadi zombie?